Harga cabai merah di Kabupaten Sarolangun sepekan terakhir stabil di angka Rp24.000 per kilogramnya. Stabilnya harga dikarenakan pasokan cabai melimpah dari Provinsi Bengkulu. Harga cabai merah maupun harga cabai rawit di pasar atas Sarolangun masih stabil. Bahkan dalam sepekan ini, harga cabai merah di pasar tradisional hanya Rp24.000 per kilogramnya. Pasokan cabai merah di pasar atas Sarolangun boleh dibilang melimpah. Menurut pedagang, pekan lalu harga cabai rawit memang sempat melambung tinggi di harga Rp51.000. Namun pada hari Jumat kemarin harga cabai rawit dan cabai merah turun dengan harga sama, yakni Rp24.000 per kilogram. Pasokan yang cabai merah masuk dari beberapa daerah luar Provinsi Jambi, yakni Provinsi Bengkulu. Saat ini petani cabai di wilayah tersebut sedang melakukan panen raya. Kalau untuk saat sekarang ini harga cabai berapa ya? Harga cabai sekarang Rp24.000 per kilo. Itu cabai merah ya? Iya. Cabai rawit? Rp24.000. Sama Rp24.000. Ini turun atau stabil? Cabai merahnya stabil, kalau cabai rawitnya turun Rp2.000. Kemarin harga rawitnya Rp26.000 per kilo. Rp26.000. Cabai merahnya kemarin? Rp24.000. Kemarin Rp24.000, berarti belum ada kenaikan? Belum. Kita ngambil dari mana? Dari Curug, ada sebagian dari Kerinci, itu 5.000. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.